Jadi aku tuh sebenarnya aslinya orang Gresik dari Jawa Timur. Terus waktu aku kuliah, baru aku pindah ke Jakarta. Terus aku sempat ikut ajang pencarian bakat juga. Dari situ sih aku mulai kerja di dunia entertain. Tapi besar juga ya? Iya, tapi waktu itu aku vokal grup, jadi aku nggak sebagai penyanyi solo waktu itu. Tapi tetap jadi sendiri di OPG sendiri seperti apa perjalanannya? Nah, awalnya itu setelah selesai dari ajang pencarian bakat, dibuka casting Sinden Opera Van Java karena Opera Van Java mau keluar lagi. Terus aku ikutan casting, alhamdulillah keterima dan sampai sekarang gitu. Mas, mungkin sekarang banyak diperbincangkan gitu ya. Seperti apa tanggapan kamu sendiri? Kalau aku sih terserah dari teman-teman semuanya, netizen semuanya. Aku bersyukur aja dan berterima kasih banyak buat semua yang udah support aku. Dan semoga aku masih bisa terus di dunia entertain. Amin. Tapi kan beberapa, maaf nih Mbak, kan beberapa isu mengatakan lu kedekatan sama Billy yang heboh saat sekarang. Nah, lu sendiri nanggapinnya seperti apa sih kedekatan sama Billy sendiri? Kalau Billy nganggapnya kan sebagai profesional pekerjaan, nah lu sendiri seperti apa sih? Aku sama Kak Billy juga teman kerja, kita terus ketemunya juga di Opera Van Java. Itu aja sih. Tapi kalau ngeliat lu sosok Billy di mata lu seperti apa sih gitu? Sama sih kayak kemarin-kemarin aku waktu dia. Nggak berita. Orangnya baik, tulus gitu. Tapi kalau dibilang pansos dengan Billy seperti apa nih tanggapannya? Kalau aku sih terserah dari teman-teman semuanya, semua punya hak bebas berpendapat. Yang penting aku tetap fokus kerja di dunia entertain and that's it. Oke, tapi Mbak Memes, maaf Mbak Memes, tidak muluk-muluk ya. Berapa kan Mbak Memes kan baru di dunia entertain. Tapi dengan banyaknya di Saputra nama Mbak Memes banyak dikenal orang. Nah, apakah ini salah satu bentuk dampak baik sendiri nama Mbak Memes dikenal orang, tapi dilihat di sisi lain atau bagaimana Mbak Memes? Gimana ya, kalau aku sih pokoknya fokus kerja aja. Untuk yang lain-lainnya serahin aja. Risi gak sih, Kak? Iya, risi. Enggak, buat kenapa gitu kan. Itu juga kan kami butuh penuh kerja. Tapi kontak-kontakan setiap hari atau seperti apa dengan Bang Billy sendiri? Enggak juga, paling cuma di sini aja kalau pas lagi kerja bareng. Gitu aja sih. Ada kesulitan enggak untuk kerja bareng-bareng Mas Billy di program? Kalau semuanya sih di tiap kerjaan tuh pasti ada adaptasinya, ada pro kontranya. Jadi ya ada challenging tersendiri sih bisa kerja di sini di Opera Van Java, tapi overall seru banget ada di sini dan aku bersyukur banget bisa diterima sama keluarga Trans 7. Tapi Memes, maaf ya Memes, beberapa netizen kan sempat marah dengan kehadiran lu yang mengungkapkan bahwasannya lu salah satu faktor putusnya Billy sama Amanda sendiri. Nah, tanggapan lu seperti apa nih? Tanggapan dari netizen yang mengatakan lu seperti itu? Oh, aku nggak tahu sih, kalau itu kan terserah dari teman-teman mau bilang apa. Yang jelas aku sama Kak Billy itu literally benar-benar teman kerja secara profesional aja. Tapi banyak yang DM ngancem-ngancem gitu. Aku orangnya cuek sih kalau misalnya hal-hal yang kayak gitu, aku nggak terlalu sering main di Instagram, main sosial media gimana-gimana juga. Terus aku nggak terlalu sering bacain DM-DM, karena DM aku kan aku protek. Jadi yang follow-followan doang yang aku bisa baca gitu. Cuman kalau misalnya pas lihat di komen-komen ada yang support, aku bisa bilang terima kasih. Banyak kan support ya dibanding yang negatif? Kurang lebih begitu sih, tapi pokoknya bersyukur aja sama semuanya yang udah selalu support aku. Tapi fans sendiri ngedukung atau seperti apa sih, Kak? Gimana? Fansnya Kak Mami sendiri mendukung temennya seperti apa? Kalau mereka sih selalu mendukung aku dalam hal apapun sih. Alhamdulillah, they are so nice. Mereka baik banget sama aku. Tapi Mas, ketika kamu memutuskan untuk terjun full ke dunia entertainment, ini udah tahu resiko-resikonya gitu? Pastinya udah tahu sih. Tapi kita semua ya tinggal jalanin aja, terus kita langsung hadapin aja. That's it. Keluarga sendiri seperti apa? Agak risih lah dengan kontometer-kontometer negatif sendiri? Kalau keluarga sih lebih ke serahin aja ke aku sih. Mereka pokoknya selalu support dan selalu ada buat aku. And I'm very grateful to have such a supporting family. Artinya mendukung ya? Iya, apapun itu.